Pantai pesisir Marunda Kepu, Muara Kamal, Cilincing, Jakarta Utara yang tertutup dengan lautan sampah mulai dibersihkan. Puluhan petugas membersihkan sampah dengan cara manual dengan memungut sampah. Lautan sampah di Pantai Pesisir Marunda Kepu, Muara Kamal, Cilincing, Jakarta Utara mulai dibersihkan. Puluhan petugas kebersihan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu diturunkan untuk membersihkan sampah. Petugas menyusur seluruh bagian pantai dan langsung memunguti sampah untuk dikumpulkan. Sayangnya, pembersihan itu tidak menggunakan alat berat dan hanya dilakukan manual hingga memakan waktu lebih lama. Satu harinya 1 ton sampah berhasil dibersihkan. Diperkirakan dibutuhkan waktu beberapa hari agar pantai kembali bersih. Itu pun jika tak ada sampah kiriman akibat cuaca buruk. Itu pun sampah yang bisa dibersihkan hanya sampah yang ada di permukaan air. Ya rata-rata dari kali. Kali sampah itu kebanyakan dari kali. Kalau laut sih kayaknya bersih. Kalau laut nggak ada sampah. Kecuali ya nggak seberapa lah. Kecuali orang yang buang sembarangan di laut. Tapi sampai menumpuk begini sampah dari kali, darat. Buangan masyarakat lah yang kesadarannya kurang. Buang sampah sembarangan. Lautan sampah di Pantai Pesisir Marunda Kepu ini sempat viral di media sosial. Sampah-sampah itu berasal dari 13 aliran sungai Jabodetabek yang terbawa dan menumpuk di pesisir pantai. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.